marah kalau orang minta ya. Wah, nampaknya nak ke mana ni? Saya nak ke rumah Mak Tahir. Mak Tahir? Mak Tahir kah? Mak Tahir. Sumpah wah Nabi Muhammad Cik Norma, saya tak ada Mak Tahir, sumpah. Mak Tahir tu Mak Tahir mana? Mak Tahir tak kenal. Mak Tahir? Tak tahu. Mak Tahir anak Pak Usin ngongek kaki untuk kepala kemek. Hah? Tak pernah dengar pula. Yang mana satu? Ada yang tahu datang di sini itu. Yang mana? Yang kepala otaknya berjambul itu apa? Tinggal di mana? Tinggal di rumah lah, takkan tinggal di longkang. Iyalah, rumahnya di mana? Oh, rumahnya. Tepi laut. Nak, nak, Amri. Dapat ngaji nanti boleh buat. Eh, duit apa ni? Tidak, Cik Norma. Ramli dia kekurangan duit. Jadi nak pinjam dengan saya tak ada duit, saya pinjam dengan Mak. Sudah, kasih balik duit tu sama Mak. Nah, ambil duit ini. Lain kali kalau tak ada duit, jangan minta dengan orang. Minta dengan saya. Nah, ambillah. Jangan marah. Nampaknya kau dah kena ikut. Sebab itulah malam tadi aku mimpi. Gigi kau bertabuk. Macam biasa, sedari. Saya apa sajalah. Ah, kai sejuknya dua. No, kikim cuy. Sedari ini namanya siapa? Rani. Bapaknya kerja apa? Nama siapa? Tamli. Kerjanya? Salesman. Lepas ini, Rani nak ke mana? Tidak ke mana-mana. Ah, saya minta maaf, Cik Rami. Saya tak boleh pergi. Karena identitas saya tertinggal di rumah. Ah, itu kan senang. Kan Rani boleh pulang ambil. Tapi uang saya juga ketinggalan. Ya, pasal uang jangan khawatir. Nah, ambil RM10 buat tambang. Terima kasih, Encik Rami. Jangan pergi mana-mana ya. Nanti saya datang, Pak. Ah, tapi jangan lambat ya. Saya tunggu di sini ya. Berapa di sini Tuan Timah? Tuan Timah lah. Cik Norma? Tidak. Saya datang sini nak jumpa dengan anak Pak Usin Ngok Ngik tu. Oh, baru saya dia balik naik kolek. Baru saya lepas. Oh. Cik Ramli, saya ada satu soalan. Boleh tolong jawabkan tidak? Boleh juga. Cuba terangkan. Begini, Cik Ramli. Saya sudah jadi janda selama 3 tahun. Jadi saya rasa saya tak mau bersuami lagi. Tapi dalam 1-2 bulan ini saya telah jatuh cinta pula dengan seorang muda. Jadi apa yang harus saya buat? Adakah pemuda itu tahu? Tidak, dia tidak tahu. Ah, itu sangat berbahaya, Cik Norma. Jadi kalau Cik Norma tak kasih tahu sama pemuda itu, Cik Norma nanti mati dapat TB. Tapi saya malulah, Cik Ramli. Kalau malu, melepas. Mak bunda lain nanti kebas. Jaga aja, Norma.
Di zaman ini orang lelaki lebih bahagia. Baiklah, saya pakai nasihat Cik Ramli. Kalau saya dapat kawin dengan pemuda itu, saya rasa sungguh bahagia. Ya, Cik Nomah tentulah bahagia. Tapi kami yang berduka. Ya? Sebab kami terpaksa pindah mencari rumah lain. Tidak. Kalau saya kawin dengan pemuda itulah, Cik Ramli boleh tinggal di rumah saya dengan tak payah bayar sewa pun. Iya ke? Kalau begitu lekas-lekaslah kawin Cik Nomah. Sudahkah kau pujuk mak kau tu? Mak aku masih berdegil lah, Abang Sudin. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Abang Sudin, kita lari mau? Tak bolehlah tu. Nanti nama keluarga kita malu. Oh, di sini rupanya tempat berjumpa. Jangan takut. Mak cuma mau tengok bakal menantu mak saja. Amboi, manisnya. Pandai betul kau memilih bunga, Din. Tun, kenal-kenal lah. Yang inilah mak aku. Apa kabar, makcik? Kabar baik. Amboi, manis betul bakal menantu mak. Ah, cakeplah, cakep ya. Ah, biar mak balik dulu ya. Sudin, mak kasih can tau. Pendirian mak kau memang berlainan dengan pendirian mak aku. Aku suka pada mak kau, Bang Sudin. Tak ada, Dek. Pergi balik. Tak ada, Dek. Rahsia buka. Pergi bilang mak tak takut. Budak ini sudah malam buta belum balik-balik lagi. Eh, Ton! Ton! Ayu! Ayu! Ayu, kau ini kemana saja merayap sampai begini malam baru kau balik? Ayu, kakak kau mana? Tengoklah budak ini. Asal aku tanya, tak mau nyaut. Mana kakak kau? 20 sen. Kau ini Ayu sampai aku tak boleh tanya langsung. Tanya saja 20 sen, tanya saja 20 sen. Sudah aku tak ada duit. Ada duit, udah tutup. Ada anak pun cekek darah. Yang satu kalau ditanya asik nak minta upah. Yang satu lagi sampai begini malam buta belum balik-balik lagi. Apa nona nasib aku ini? Kenapa mak? Mak cari Eton ya? Kenapa mak? Mak cari Eton. Kau ini kemana saja sampai malam buta baru balik? Alah mak ini bising sajalah. Sampai tak boleh jalan langsung. Orang pergi rumah Kak Salma pun dah terpekik-pekik. Kau ini ada-ada saja. Kak Salma lah, Kak Norma lah, Kak Sama lah, Kak Putih lah, Kak Siti Tanjung Perak lah. Nama aku. Apa yang kau tege-tege itu, yuk? Tuan-tuan. Ya, Mak. Tadi Mak pergi di rumah Mak Cirana kau. Budak Leman itu dah besar, cantik pun dia sekarang. Mereka bercadang nak meminang kau. Aku suka. Kau setuju tak? Aku tak suka lah, Mak. Ain, tengoklah anak-anak zaman sekarang. Kalau kita pilih semua tak suka, ini mesti ada perhubungan yang sulit. Ayu, kau mesti tahu dengan siapa kakak kau selalu berjumpa? Nah, dengan siapa kakak kau selalu jalan? Dengan Abang Sudir, Mas Sudir, Mami. Oh, baru aku tahu sekarang dengan si Bujang Lapo itu rupanya, ya? Nanti aku cabut kepala kau macam sotong. Ya, Mama. Kenapa Ayu bilang sama Mak? Kakak tak bukan sebabnya, tentulah rahasia buka. Ini rupanya kerja di orang, ya? Di sini tempat orang main mata ya. Sudin, Sudin, turun kau sini Sudin. Bujang Lapo tak sadar diri. Entah obat guna apa yang dia sudah kasih pada anak saya sampai anak saya berani menolak pinangan orang. Turun kau sini. Sudah, sudah. Sabar, sabar. Turun kau sini Bujang Lapo. Turun Bujang Lapo. Jangan cuma hendak memanggil anak saya Bujang Lapo tahu. Kalau tak anak awak yang tak hege-hege, tidak nanti anak saya meleset. Sekarang anak awak pun salah, anak saya pun salah. Apa pula anak aku yang salah? Anak kau yang jadi hantu. Anak kau tu ranan jin aprit. Jin aprit. Jin aprit. Kau, emang tekan. Jangan sampai sembarangan ya. Saya punya anak bukan.
kampung harusnya miskin. Bukannya begini. Makcik tak harus gaduh gini. Makcik bukan orang biasa. Makcik ini orang ada-ada. Betul kata kau, Ramli. Eh, Mak Suden. Aku ini orang ada-ada tahu. Aku ada dua cincin berlian tahu. Mak Jaiton, aku pun ada lah. Ada apa kau? Cincin tembaga. Eh, Ramli. Nampak-nampaknya aku tak boleh kahwin ni. Eh? Mana Ajis? Kenapa kau coba nak membunuh diri, Sofia? Terangkanlah pada Bang Ajis. Bapak paksa Sofia kawin kerana anaknya telah kalah judi. Apa? Kalah judi? Mari, Sofia. Mari tinggal di rumah Bang Ajis. Badan Bang Ajis pun sudah gemuk. Tulang pun sudah keras. Mari, Sofia. Jangan takut. Sudah tentu Sudin tak boleh menikah dengan Zaitun. Jadi, apa kita nak buat? Hanya ada satu jalan saja yang boleh menyelamatkan perkawinan Sudin dan Zaitun. Bagaimana, bagaimana, Ramli? Begini, besok Cik Nurmah mesti bawa Sudin dan Mak Sudin berjumpa dengan Mak Zaitun. Orang-orang di kampung sini semuanya segan pada Cik Nurmah. Jadi, Cik Nurmah lah saya yang dapat menyelesaikan perkara ini. Bagaimana? Makcik setuju, Ramli. Makcik setuju. Sekiranya perkara ini selesai besok, kita terus pergi Minang. Bagaimana? Itu yang semula-mulanya, Makcik. Tapi ingat, biar kita berlembut. Asalkan kita menang dapat Zaitun. Cik Nurmah, Cik Nurmah. Memperkosa kehormatan Safia. Bapak kau tuh memang binatang lah, Safia.